Suasana haru menyelimuti pemulangan 5 nelayan Indonesia yang dihantam cuaca buruk angin puting, beliung, di Selat Malaka beberapa waktu lalu. Penjemputan nelayan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia, sebab para nelayan sebelumnya diselamatkan agensi penguatkuasaan maritim atau APM Malaysia. Unsur Angkatan Laut Krik Rambit 627, yang dipimpin Letkol Laut Kurniawan Kus, berhasil membawa 5 nelayan asal Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang dihantam angin puting beliung di Selat Malaka Kamis dini hari lalu, dan terdampar di Pulau Jarak Malaysia. Kelima nelayan tersebut yakni Dedi, Sahjemi, Tawakal, Faisal, dan Muhammad Reza, diselamatkan agensi penguatkuasaan maritim atau APM Malaysia. Suasana haru menyelimuti pertemuan kelima nelayan dengan keluarga ABK di dermaga Lantamal 1, Belawan. Para orang tua tak kuasa menahan air mata karena mengira anak mereka tidak selamat. Kelima nelayan dengan kapal ikannya bertolak dari Belawan tanggal 25 Juni lalu, setiba di Selat Malaka. Kapal nelayan dihantam angin puting beliung pada tanggal 2 Juni pukul 2 dini hari, sehingga terbalik dan tenggelam. Bermodalkan drum ikan, kelima nelayan berhasil selamat dan terdampar di Pulau Jarak, Malaysia. Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama Teni Ahmad Wibisono mengatakan, setelah mendapatkan informasi keberadaan 5 nelayan, pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan pemulangan. Menerima kedatangan 5 orang ABK kapal ikan dari Belawan yang berdasarkan informasinya pada tanggal 28 Juni kemarin, orangnya 26 Juni kemarin mengalami kecelakaan di laut dan sudah kapalnya tenggelam, kemudian terapung-apung pada tanggal 28 Juni dibantu oleh pihak Malaysia. Kemudian kami dari Lantamal 1 mendapatkan perintah untuk menerima mereka. Saya ingin menjelaskan, kami temukan dengan keluarganya. Kemudian tadi sudah kita laksanakan protokol kesehatan dulu supaya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Angin puting beliung, ya? Angin puting beliung. Angin puting beliung, ya? Jadi kapal abang sudah nggak bisa terbalik? Bisa abang ceritakan, bang, gimana itu, bang, proses? Awal kejadiannya seperti apa, bang? Bisa diceritakan. Kejadiannya tiba-tiba, ya, bang? Tiba-tiba. Sekitar pukul berapa, tuh, bang? Sekitar pukul 3 pagi. Saat itu kondisi kita lagi ngapain, bang? Tidur. Kita ini kapal ikan nangkap ikan atau cumi ikan, bang, ya? Asal tenggelam. Jadi semua ABK sama apa selamat? Selamat. Tentang apa tidak ada apa-apanya. Itu ada kapal nelayan Malaysia yang tenggelam. Sudah, silakan. Tunggu kapal. Selanjutnya kelima nelayan diperbolehkan pulang bersama keluarga setelah melakukan swab antigen dan mengikuti protokol kesehatan. Dari Belawan, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.